Khususnya saat kita di pagi hari ini, kita sama-sama tahu ya, ini lagi jam-jamnya anak-anak sekolah online, betul ya? Betul. Anak-anak sekolah online, mereka diminta, dituntut, diharapkan oleh orang tuanya menjadi anak yang pintar dan juga cerdas, betul? Betul. Dan kita sama-sama tahu ada anak usia 15 tahun yang baru saja berhasil lolos di SMPTN Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Bayangkan, wow. Teman seusianya 15 tahun masih berarti SMP. SMP ya. Tapi ini menarik banget sih di saat remaja-remaja kita berprestasi, begitu ada saja pelaku-pelaku teror yang justru malah merusak bangsa kita dan juga masa depan mereka begitu. Nah, daripada kita menjadi pelaku teror, ya kan, siapapun ini, tapi mending kita menjadi generasi yang bisa membanggakan. Dan sama seperti salah satu pelajar ini yang dia akselerasi di bidang di SMP dan akselerasi di SMA sehingga sekarang sudah lolos Fakultas Kedokteran di usia 15 tahun. Aduh, padahal itu ketat banget loh ya untuk bisa masuk seleksi Fakultas Kedokteran. Kita lihat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam tayangan berikut ini. Inliners, di saat kawan-kawan seusianya masih duduk di bangku SMP, seorang siswi berusia 15 tahun asal Ponorogo, Jawa Timur, mencatatkan prestasi membanggakan. Ia berhasil lolos SNMPTN Universitas Erlangga Fakultas Kedokteran. Rizky Nabila Ramadhani adalah lulusan SMA N1 Ponorogo dan menjadi calon mahasiswa di usia yang sangat muda dengan nilai di atas rata-rata. Ketekunannya belajar membuatnya melewati pendidikan SMP dan SMA dalam waktu 4 tahun saja di kelas kelompok belajar cepat. Wah, hebat sekali ya inliners. Begitu tahu lulus gimana? Saya pastinya sangat senang karena saya nggak menduga kalau saya bisa lolos di SNM atau di FKU Mer lewat jalur SNMPTN karena persaingannya, saya tahu persaingannya sangat ketat. Kecerdasan Rizky sudah terlihat sejak kelas 1 SMA, sehingga ia pun masuk kelas akselerasi bersama keenam kawannya yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dia memang bagus, lebih bagus dibanding yang lainnya. Saya kira memang layak, ya, terbagus di KPC. Beberapa nilai yang diperoleh selalu menunjukkan prestasi yang terbaik di kelas KPC tersebut. Bersama Rizky, seorang kawannya yang berusia 16 tahun bernama Aisyah Azahra Sudarmanto juga diterima di Fakultas Kedokteran UNER. Wah, selamat ya adik-adik. Usia 15 tahun saat ini sudah masuk di fakultas. Waduh, aku zaman dulu usia 15 tahun tuh masih main-main PS tuh. Ya dia. Kan main PS sewa sejamnya 4.000. Aduh. Ini udah masuk Fakultas Kedokteran di Universitas Erlangga Surabaya. Langsung loh, saya di sini memikirkan bagaimana anak-anak saya bisa masuk di sekolah-sekolah unggulan sehingga bisa juga ya ngambil kelas-kelas akselerasi. Betul, tapi kan kadang-kadang mengikuti proses tidak harus maju paling depan, itu juga bijak loh. Betul. Mengikuti proses bagaimana mestinya. Tapi luar biasa tadi Rizky, dan salut juga, semoga menjadi inspirasi bagi siswa-siswa dan orang tua yang lainnya kan.